Berikut daftar perolehan sementara medali SEA Games tahun 2023, Kamis 11 Mei 2023 hingga pukul 18.00, serta daftar klasmen dan daftar peraih medali. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Tambahan medali Indonesia di SEA Games, Kamis 11 Mei 2023, wushu 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu, bulu tangkis 1 emas dan 1 perak, cycling 1 emas, dan e-sport 1 emas. Berikut daftar peraih medali emas di SEA Games tahun 2023. Klasemen sementara perolehan medali SEA Games tahun 2023, Vietnam di peringkat pertama dengan koleksi 53 emas, 53 perak, dan 66 perunggu. Thailand di peringkat kedua dengan koleksi 52 emas, 37 perak, dan 55 perunggu. Kamboja di peringkat ketiga dengan koleksi 49 emas, 42 perak, dan 56 perunggu. Indonesia di peringkat keempat dengan koleksi 40 emas, 32 perak, dan 57 perunggu. Singapura di peringkat kelima dengan koleksi 33 emas, 24 perak, dan 32 perunggu. Filipina di peringkat keenam dengan koleksi 27 emas, 46 perak, dan 63 perunggu. Sementara di peringkat ketujuh, Malaysia dengan koleksi 22 emas, 29 perak, dan 46 perunggu. Myanmar di peringkat ke-8 dengan koleksi 14 emas, 12 perak, dan 31 perunggu. Laos di peringkat ke-9 dengan koleksi 6 emas, 11 perak, dan 36 perunggu. Brunei di peringkat ke-10 dengan koleksi 1 emas, 1 perak, dan 4 perunggu. Dan di peringkat ke-11 Timor Leste dengan koleksi 2 perunggu. Berikut rincian medali Indonesia di SEA Games tahun 2023. Itulah daftar perolehan sementara medali SEA Games tahun 2023. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.